Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tu Tutorial. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai jangan pernah mengikuti giveaway Baim Wong di Facebook, karena itu bukan Baim Wong asli. Nah, jika kalian membuka Facebook ya, jika kalian membuka Facebook dan menemui postingan yang ini ya, giveaway dengan nama seperti ini, Baim Wong, tetapi kalian disuruh untuk komentar spam page sebanyak-banyaknya, maka kalian jangan pernah ikuti ya. Ingat, saya ingatkan lagi, jika kalian menemui akun yang mengaku aku sebagai Baim Wong dan mengadakan giveaway dengan cara komentar spam page agar dapat hadiah 10 juta motor atau yang lain di Facebook, itu berarti kalian jangan sampai ikuti ya, karena itu adalah giveaway palsu. Nah, sudah banyak korban giveaway palsu sampai jutaan rupiah, sampai 5, ada yang 5 juta, ada yang berjuta-juta juga. Padahal ini keadaan lagi sulit ya, tapi ada yang menipu, yang mengaku sebagai Baim Wong. Nah, ini giveaway palsu ya. Jika kalian menemukan seperti ini, ada Facebook yang namanya seperti ini, Baim Wong atau siapa, tetapi postingannya itu tentang giveaway komentar spam page sebanyak-banyaknya, itu berarti kalian jangan ikuti ya. Baim Wong asli itu tidak pernah mengadakan giveaway di Facebook. Ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, Baim Wong tidak pernah mengadakan giveaway di Facebook. Jadi jika kalian menemui ada Facebook Baim Wong, tetapi kalian disuruh untuk komentar spam page, mengadakan giveaway dengan cara komentar spam page, itu berarti bukan akun asli Baim Wong, tapi Facebook palsu ya, akun Facebook palsu seperti ini. Nah, ada Sule Family juga, ini ada orang yang ngaku-ngaku ya, ya penipu. Nah, saya tunjukkan Facebook Baim Wong yang asli ya, Facebook Baim Wong yang asli. Kalian pergi saja, cari saja Baim Paula. Ingat, Baim Paula yang sudah centang biru, saya ingatkan ya, ini gift, ini Facebook asli Baim Wong, fanspage Facebook asli Baim Wong ya. Ingat, jika kalian pencet fanspage Facebooknya Baim Wong, nah ini sudah ada centang birunya ya. Nah, ini adalah Facebook asli Baim Wong, fanspage Facebook asli Baim Wong. Di sini kalian tidak akan pernah menemukan postingan giveaway dengan cara komentar spam page sebanyak-banyaknya. Nah, lihat kalian, jika di Facebook asli Baim Wong seperti ini Baim Paula asli ya. Ini Facebooknya Baim Wong asli, Facebooknya Baim Wong yang asli. Kalian tidak akan pernah menemukan tentang postingan giveaway cara komentar spam page sebanyak-banyaknya. Nah, ini Baim Wong lagi live streaming. Nah, kalian tidak akan pernah menemukan giveaway, postingan giveaway, tapi ada video-video di YouTube ya, tapi bukan tentang giveaway. Nah, ini punya asli Baim Wong ya. Nah, lihat, tidak, Baim Wong tidak pernah mengadakan giveaway di Facebook. Nah, lihat, ini tentang game, tentang video-video di YouTube. Nah, jadi buat kalian yang menemukan seperti ini ya, di grup, ada grup khusus tentang Baim Wong mengadakan giveaway, itu bukan Baim Wong. Jadi kalau kalian menemukan postingan ini ya, saya kasih contoh, ini ada orang Facebook palsu, ini Kiano Tiger Wongs, ini pakai L, ini pakai L atau pakai apa ini. Nah, seperti ini, lihat, ini palsu ya, ini akun palsu di anggota Baim Wong sejak 23 November 2020. Ini bukan Baim Wong ya, ini bukan Baim Wong, tapi ini adalah penipu yang mengaku-ngaku sebagai Baim Wong untuk mencari korban agar mengirimkan, mentransfer uang pada si penipu ini. Jadi buat kalian yang menemukan seperti ini ya, komentar spam page sebanyak-banyaknya, itu jangan mau. Nah, ini ingat, ini banyak sekali, lihat, banyak sekali Facebook dengan nama Baim Wong yang mengadakan giveaway, padahal Baim Wong tidak pernah mengadakan giveaway di Facebook. Nah, lihat, banyak sekali komen, apa ya, postingan tentang giveaway palsu, tentang giveaway palsu ini ya. Lihat postingan ini palsu, ini Baim Wong tidak pernah seperti ini ya, tidak pernah mengadakan giveaway di Facebook, itu tidak pernah. Lihat, ini juga ada orang
yang ngawur ya, namanya Amelia Holly Holil, tapi dia menggunakan fotonya Baim Wong dan Paula untuk apa? Lihat, untuk menipu seseorang. Bagi calon ini dia menipu, dia Facebook palsu ini ya, namanya Amelia Holil, tapi fotonya Baim Wong dan Paula. Nah ini ya tulisannya, komentarnya, bagi para calon pemenang giveaway, jika sudah melakukan syarat di atas, silahkan chat admin P. Nah ini Baim Wong tidak pernah seperti ini ya, ini palsu, ini palsu. Jadi ini untuk diri Anda sendiri ya, jika kalian menemukan seperti ini. Nah ini juga palsu ini. Indonesia giveaway ini tidak di Facebook, tetapi di ya di TV, bukan di sini. Nah ini ada Facebook lagi, tok-tok. Wow, ini Baim tok-tok. Wow, ini tidak pernah, Baim Wong tidak pernah mengadakan giveaway di Facebook seperti ini. Ingat, sudah banyak korbannya ya, sampai jutaan rupiah hilang raib hanya gara-gara mengikuti giveaway palsu di Facebook. Baim Wong tidak pernah mengadakan giveaway di sini ya. Nah, saya peringatkan lagi, jika kalian menemukan giveaway di Baim Wong di Facebook, maka kalian jangan pernah ikuti, karena itu bukan Baim Wong asli. Ya, dengarkan ya kata-kata saya ini, jangan sampai Anda menjadi korban, Anda menjadi korban penipuan giveaway palsu ya. Nah ini ada grupnya juga, ini ada grup tentang para penipu-penipu ini yang mencari mangsa, mencari para korban agar para korban ini mengirimkan uang ya. Baim Wong tidak pernah mengadakan giveaway, jadi kalian jangan pernah mengikuti giveaway ya di Facebook seperti ini. Baim Wong tidak pernah seperti ini ya. Ini orang-orang ngawur ini, lihat, para orang-orang yang tidak bertanggung jawab memasang foto Baim Wong untuk mencari korban penipu ya, untuk menipu orang. Nah itu tidak boleh, itu seharusnya itu, ini melanggar hukum ini. Jadi buat kalian mungkin ya sudah menjadi korban, silahkan Anda melaporkannya ke polisi ya, ke aparat yang berwajib, agar tidak ada korban-korban lagi. Ingat, jangan pernah mengikuti giveaway Baim Wong di Facebook. Nah seperti ini palsu ya, ini ada Kiano Paula Verhoeven. Ini kalian jangan pernah mengikuti giveaway di sini. Ini palsu. Lihat, ada KTP Baim Wong palsu juga. Ini palsu ini ya, Baim Wong KTM ini ya, KTM palsu ini. Kok belum kawin ini, apa ini, status perkawinan belum kawin. Nah ini palsu ya, ini palsu semua ini. Di sini ini palsu semua. Ingat ya, dengan cara komentar spam itu palsu semua. Baim Wong tidak pernah mengadakan giveaway di Facebook. Saya peringatkan sekali lagi, jika kalian menemukan postingan Facebook dengan nama Baim Wong tetapi mengadakan giveaway dengan cara komentar spam sebanyak-banyaknya, itu adalah penipuan. Itu bukan Baim Wong asli ya. Baim Wong asli tidak seperti itu. Ingat, jangan pernah mengikuti giveaway orang yang mengaku-ngaku Baim Wong di Facebook dengan cara komentar spam. Itu jangan mau ya. Itu bukan Baim Wong asli. Jadi buat kalian hati-hati, semoga tidak ada korban. Semoga bermanfaat video ini, dapat mengedukasi bagi kalian. Tidak ada korban, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.